close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Desain Toyota Rush 2023 tampil beda dan lebih keren online saingi Mitsubishi Xpander Cross. Berikut bocoran media sosial Toyota Rush 2023 yang beredar online. Toyota Rush 2023 merupakan pesaing SUV di kelasnya, seperti Mitsubishi Xpander Cross. Layar Toyota Rush 2023 lebih keren dan berbeda dari generasi sebelumnya. Model Toyota Rush 2023 memiliki grill depan dengan detail hitam dan krom yang stylish dan tahan lama. Lampu depan terlihat miring dengan lampu LED dan tonjolan yang bagus, dengan kombinasi krom dan lampu kabut yang membuatnya lebih sporty. Di bagian samping layar, terdapat pelindung samping berwarna hitam matte yang menghiasi seluruh casing. Di bagian belakang, ada lampu rem yang dipasang tinggi dan lampu belakang yang memanjang di luar rangka. Juga memiliki antena sirip hiu yang terletak di atap belakang, yang menangkap sinyal lebih baik daripada antena lainnya. Saat Anda melangkah masuk, Anda langsung melihat interiornya yang terbungkus kain penutup yang menghiasi seluruh interiornya. Roda kemudi juga memiliki banyak tombol untuk menyesuaikan fungsi-fungsi ini. Dashboard tengah juga memiliki layar LCD untuk menampilkan berbagai media infotainment. Fitur-fitur ini termasuk infotainment dan Bluetooth, USB, AUX, FM, AM Audio. Tampilan SUV yang mengagumkan dapat ditambahkan dengan memasang tombol start dan stop. Pada saat yang sama, fitur keselamatan termasuk dua airbag depan dan pengereman ABS untuk membantu berkendara dengan aman bahkan di jalan licin atau pengereman mendadak. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Mobil ini juga mendukung berkendara bersama anak-anak, yang menjamin keamanan dan kenyamanan saat bepergian, serta memiliki fitur keselamatan anak. Juga memiliki sensor parkir belakang untuk membantu parkir dan sistem berhenti darurat dengan immobilizer. Ini juga memiliki fungsi VSC yang mengontrol kecepatan dan stabilitas kendaraan saat mengemudi di trek. Saat berkendara menanjak, Toyota Rush 2023 menawarkan jump start assist steering yang mencegah mobil tergelincir, sehingga pengemudi tetap harus bekerja menggerakkan kakinya dari pedal rem ke pedal gas. Dapur pacu Toyota Rush 2023 memiliki mesin 1,5 liter 4 silinder. Mesin ini menghasilkan 103 tenaga kuda pada 6.000 revolusi per menit dan torsi 13,8 Nm pada 4.200 revolusi per menit. Volume maksimum tangki adalah 5 liter. And on we'll go
through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. Yeah.